Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, di kesempatan kali ini kami mau membuat VOC, pupuk organik cair, dengan memanfaatkan ini teman-teman, daun lidah buaya ya. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan di sini air takaran 3 literan ya. Dan juga ini teman-teman aloe vera atau lidah buaya. Langsung saja kita cacah ya, kita potong kecil-kecil. Seperti ini. Ya, untuk cara ini sudah banyak sekali dipraktekkan di ya, langkah selanjutnya ini kita fermentasi ya, atau kita diamkan selama 1 malam, baru nanti kita ambil airnya langsung kita siramkan ke tanamannya. Ya, di sini kami ada contoh VOC yang sudah kami fermentasi ya, atau dibiarkan semalaman. Jadi yang ini akan kita siramkan langsung ke tanaman yang ada di perkarangan rumah ya. Tapi bakalan kita saring terlebih dahulu teman-teman. Oke, langsung saja ini kita saring, tapi di sini kita siapkan juga air 1 liter supaya dia tidak terlalu kental ya. Oke, untuk sisanya ini, sisa lidah buayanya, kita bakalan masukkan lagi karena kan kita bakalan rendam lagi dengan air ya, supaya bisa digunakan kembali. Ya, ini dia VOC nya ya, langsung kita siramkan ke tanaman. Ya, di sini untuk takarannya tidak ada dikarenakan ini pupuk organik, jadi aman ya teman-teman. Langsung saja kita siramkan secukupnya. Untuk pemupukan seperti ini bisa teman-teman berikan 1 minggu 2-3 kali sudah cukup ya, untuk tanaman yang kita tanam di perkarangan rumah. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video singkat kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa teman-teman praktekkan bagi teman-teman sekalian yang menjalankan hobi berkebun skala kecil-kecilan di perkarangan rumah seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.